Terkait cuaca buruk yang terjadi beberapa pekan terakhir di Jayapura dan sekitarnya dan mengakibatkan banjir di Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura, Penjabat Sekda Papua Doren Wekerkwa menghimbau agar masyarakat lebih waspada dengan cuaca ekstrim tersebut. Hal yang sedang terjadi di daerah, masyarakat tidak dapat menyalahkan pemerintah karena hal ini merupakan bagian dari bencana yang datangnya tidak tahu kapan. Seperti diketahui, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di beberapa tempat di daerah. Pemerintah Provinsi Papua meminta pemerintah kabupaten setempat agar dapat jeli dan menanggulangi sebelum bencana tersebut terjadi. Ya, sekarang hati-hati semua warga masyarakat Papua. Ya, setiap orang punya waktu. Misalnya Papua punya waktu, misalnya Tuhan kasih cobaan, misalnya ada virus, corona, ada banjir, ada. Kita tidak tahu Tuhan kasih gempa kah tidak. Tuhan kasih dia banjir kah tidak. Tuhan kasih tsunami kah tidak. Kita tidak tahu semua. Jadi dengan adanya ujian yang luar biasa ini, masyarakat waspada dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendamaikan semua tanah. Tanah sudah diberkati Tuhan. Tapi kalau masyarakat salah, ya Tuhan akan goyangkan itu. Oleh sebab itu, termasuk Kerom pun ya itu. Ini baru pertama kali terjadi juga. Gempa sudah. Tapi yang longsor, banjir ini kan baru. Kerom, baru terjadi. Kami harap ini semua masyarakat dimanapun, daerah-daerah rawa, daerah-daerah lembah, harus waspada terhadap hujan ini, hujan lebat ini. Tapi mudah-mudahan 2 hari ini, kemarin dengan hari ini, cuaca bagus. Tim Liputan mengabarkan.